Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini dalam channel Jari Jemari Alia, dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4 SK, tema 5 Jati Diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan, unit 13. Jadikan inspirasi. Tajuk kerjasama membawa keceriaan. SP 3.1.1. Jom belajar bersama Cikgu Sabaria. Pelajari pada hari ini, murid-murid. Mari kita lihat standard kandungan. 3.1 Asas menulis. Dalam standard pembelajaran pula, 3.1.1 menulis secara mekanis menggunakan tulisan berangkai dalam ayat. Seterusnya, dalam objektif pembelajaran, di akhir pembelajaran, murid dapat menulis peribahasa menggunakan tulisan berangkai dengan betul. Dalam kriteria kejayaan pula, murid boleh menulis satu daripada tiga peribahasa dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul. Pada hari ini masih lagi unit 13. Cikgu akan fokuskan kepada kemahiran menulis. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks muka surat 90. Jom belajar bersama-sama. Baiklah murid-murid, dalam aktiviti yang pertama, murid-murid dikehendaki membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar dan petikan. Jadi, murid-murid bolehlah buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 90. Cuba murid-murid lihat petikan bacaan berdasarkan gambar dan maklumat tentang peribahasa. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. SK Seri Astana mengadakan aktiviti gotong royong sempena Bulan Kebangsaan. Ibu bapa hadir untuk menceriakan kelas anak mereka. Berikut ialah situasi dalam kelas. Kelihatan ibu bapa membantu menceriakan kelas anak mereka. Murid-murid tahu tak apa itu peribahasa? Orang Melayu dahulu menyampaikan sesuatu perkara secara tidak formal, yang dijemakan dalam bentuk peribahasa. Contoh, peribahasa. Belakang parang, kalau diasah, lagikan tajam.
Biar putih tulang, jangan putih mata. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah murid-murid, di sini cikgu sertakan peribahasa menggunakan tulisan berangkai. Mari baca bersama-sama dengan cikgu. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Biar putih tulang, jangan putih mata. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Seterusnya, mari kita lihat maksud peribahasa yang terdapat dalam buku teks muka surat 90. Yang pertama, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Maksudnya, jika kita berusaha dengan gigih, pasti akan berjaya. Mari kita lihat contoh ayat. Azhan rajin belajar dalam mata pelajaran yang lemah kerana belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Seterusnya, maksud peribahasa yang kedua. Biar putih tulang, jangan putih mata. Maksudnya, lebih baik mati daripada menanggung malu atau tidak dapat apa yang diidamkan. Contoh ayat. Pejuang negara sanggup terkorban untuk menentang penjajah kerana biar putih tulang, jangan putih mata. Maksud peribahasa yang ketiga. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Maksud, persefahaman dalam sesebuah masyarakat dapat membuahkan kejayaan. Perbalahan akan menyebabkan perpecahan. Contoh ayat. Kita mestilah saling bekerjasama dan hidup bermuafakat bagi memastikan keamanan negara terpelihara seperti peribahasa. Bersatu teguh, bercerai roboh. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ada sertakan contoh tulisan berangkai dengan menggunakan huruf besar dan huruf kecil dari huruf A, B, C sehinggalah huruf Z. Jadi murid-murid boleh rujuk panduan di sini. Untuk aktiviti yang kedua, murid-murid dikehendaki menulis tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Contoh, yang pertama, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Peribahasa kedua, biar putih tulang, jangan putih mata. Yang ketiga, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Baiklah murid-murid, di sini cikgu tunjukkan cara untuk menulis tulisan berangkai menggunakan peribahasa yang cikgu berikan tadi. Murid-murid hendaklah menulis dengan betul dan kemas. Contoh yang pertama. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Okay, murid-murid tengok situ huruf B. Kepala dia ikut garisan pertama di atas. Kemudian badannya pada garis yang kedua, ikut pada garis ketiga dan yang keempat.
belakang parang, K kaki di atas satu. Kemudian murid-murid tulis di bahagian baris kedua dan baris ketiga. Ingat ya, untuk menulis ini, ekor guna mesila menyentuh garisan yang keempat. Seterusnya, kita lihat sambungan. Tadi kita dah tulis bahagian baris pertama belakang parang kalau baris kedua diasah. A, S, A, H. Diasah. Lagikan. G, I, K, A, N. Lagikan. T, A, J, A, N dan nota tajam. Belakang parang kalau diasah, lagikan tajam. Semoga panduan ini dapat membantu murid menulis tulisan berangkai. Tugasan. Sila klik pautan yang diberi di bahagian deskripsi untuk mendapatkan soalan. Di sini cikgu sertakan juga tulisan berangkai. Contoh penggunaan huruf besar dan huruf kecil dari huruf A, B, C, D hinggalah huruf Z. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada semua murid. Terima kasih kerana subscribe channel Jari Jemari Alia. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.